Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu Bunda lagi sayang. Bunda mau membuat tempe santan atau oblok-oblok sayang. Nah, ini tempenya sudah diiris-iris, ini santannya 1 gelas. Terus di sini bumbu sayang. Bumbu ini ada, ini nanti tak bumbu lodeh ini sayang ya. Bumbu lodeh ini yang sudah jadi. Terus ini tambah-tambahan ini sayang, ada daun jeruk, bawang putih, bawang merah, tomat, dan lombok. Ini sayang ya, lombok diungkul-ungkul gitu ya. Ini daun jeruknya sayang. Itu minyaknya sudah panas sayang. Minyaknya sudah panas sayang. Dibesarkan dulu. Ini Bunda mau makan malam pakai oblok-oblok tempe sayang ya. Ini tempenya sayang. Ini bumbunya digoreng dulu. Nah, begini sayang ya. Ini bumbu tambahan ya sayang. Bumbu tambahan. Terus ini ada bumbu lodeh ini satu. Bumbu lodeh ini setengah saset aja sayang ya. Tempenya soalnya satu kotak kecil sayang, cumaan ya. Takut keasinan saya ya. Terus ini mau tak tambahin ketumbar. Ketumbar. Terus ini ada kunyit. Ada kunyit. Terus ini sayang. Kunyit ini sayang. Ini kunyit ya. Terus apa lagi sayang? Udah sayang. Oh nanti ditambah Royco. Royconya belum ambil sayang. Ambil Royco ya sayang, di bifet sana tuh. Nah ini tempat bumbu kering Bunda. Ah Royco di sini. Nah ini Royco. Ini Royco terasi segala macam tepung di sini semua sayang. Nah ini Royco ya. Ambil satu dulu. Tuh. Tuh macam-macam bumbu di situ sayang. Ini tempat kering-kering sayang. Kalau basah-basah di sini saya dekat di kompor. Gunting dulu. Mana guntingnya? Soalnya mana guntingnya? Aduh. Selawat. Nah ini nanti ditambah. Ditambah Royco. Terus ini sudah matang sayang. Bumbunya sudah matang. Ini tak kasih santan 1 gelas sayang ya. Enak. Terus tempenya masuk sayang. Waduh. Sip Marku, sip sayang. Ini lomboknya diungkul-ungkul. Jadi enggak pedes nanti sayang ya. Ini yang makan saya tok. Bunda tok sayang yang makan Bunda tok. Oh, enak sekali sayang. Udah ya sebentar lagi ya. Ini sayang bumbu lodehnya yang masih separuh. Tak tuangkan di sini semua ya. Jadi bumbunya itu satu saset ya sayang, bukan separuh ya. Soal ini tadi tak tambahin itu, tak tambahin air santan, soalnya tadi cuma 1 gelas, tak tambahin separuh santan, separuh gelas, tak tambahin setengah gelas, jadi bumbunya tak semuakan. Nah, begini sayang. Ini sambil ringkes-ringkes sayang ya. Oh, apa? Oh, ini tadi sudah apa belum ya? Oh, ini sayang. Nah, ini masakku. Ini sedikit-sedikit aja sayang ya. Kalau kebanyakan itu apa-apa. Kalau kebanyakan itu malah lebih baik sayang. Jangan banyak-banyak. Sedengan-sedengan saja. Kalau kebanyakan malah tidak bagus. Itu sayang.
semuanya kalau kebanyakan malah enggak enak sayang. Ya kan? Kayak garam kalau kebanyakan mesti kasinan ya. Gula kalau kebanyakan juga kemanisan kan enggak enak sayang. Kalau terlalu banyak itu enggak enak. Sedengan-sedengan aja sayang. Sedikit-sedikit saja. Ini Bunda enggak punya ikan, ikannya tadi sudah habis. Itu tadi tetap telur Bunda. Ada tetap telur di meja itu ya, ada ikan asin, ada apalah, tahu, ada sambal dondong keluncing, ada apaan lagi ya, ada ute-ute, tinggal satu itu. Begitu sayang, ini Bunda masak ini sayang. Ini putri Bunda enggak mau loh sayang. Ini tempe santan ini enggak mau. Itu tak dadarkan telur itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Diicipin sih ya sayang ya, ini umap wis. Loh ini ya mendidih ya. Nah ini di pinggir ini mendidih, mau diicipin dulu sama Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sayang, kayaknya kurang asin sedikit sayang ya. Saya dicipi mana ya? Oh, tadi belum dikasih gula, mangga mau rasanya ngambang sayang, kurang mantap sayang. Aduh, gula sedikit ya. Ini satu pucuk sendok. Jangan banyak-banyak sayang gulanya, takut kemanisan lah seperti kolak nanti ya. Salawat ala Muhammad. Ya nanti ya, sebentar nunggu ya. Lah ini sayang sudah mateng tempe santannya atau tempe oblok-obloknya sudah mateng sayang. Ini loh, ini lomboknya diungkul-ungkul sayang. Bunda kan enggak mau pedes, jadi lomboknya diungkul-ungkul. Ini yang makan Bunda tok loh sayang, putri Bunda enggak mau sayang. Lah ini sambelnya, sambel dondong keluncingnya. Ini dondongnya, ini ada dadar, ada ikan asin, ada tempe goreng, ada tahu goreng, macam-macam di sini sayang. Ini tempe, oh ini ikan asin belana ini. Terus di sini ikan asin yang kecil-kecil itu loh sayang, wader lah. Katanya sih yang jual itu wader. Masakan sederhana sayang dan bergizi. Waduh. Ini ada kerupuk puli besar-besar sayang ini. Tadi pagi beli, waktu beli nasi pecel itu juga beli kerupuk pulinya besar-besar sayang, untuk kipas-kipas bisa sayang lo. Begitu sayang. Udah ya Bunda mau makan sayang nasi jagung. Aduh, ini kok kebanyakan ini diambilkan putri saya, nanti dimakan separuh saja gini ya sayang. Ini tuh jangan banyak-banyak sayang. Bunda kalau makan itu separuh entong kecil itu, tapi nyemilnya banyak sayang. Ini nasi jagung ya. Udah ya sayang ya, makasih, assalamualaikum. Ini daun jeruknya sayang, harum. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di YouTube Avandi Ningsih, juga di status juga ada. Tekan loncengnya ya sayang ya. Makasih, oblok-oblok tempe sayang. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.